Ya, kita akan berkongsi kepada anda cerita pagi dari Pulau Pinang. Tak lain tak bukan kita akan bersama dengan Abdullah Mahyudin yang pastinya akan berkongsi berkenaan Food Bank UiTM jaga kebajikan mahasiswa-mahasiswi yang tertinggal di kampus. Silakan Abdullah. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri yang sedang bertugas di studio. Saya ucapkan selamat bertugas yang sedang menonton, penonton Cerita Pagi yang sedang menonton langsung dari Pulau Pinang. Saya ucapkan selamat menonton. Baiklah, semua mengetahui fasa pertengahan bulan Oktober ini merupakan fasa permulaan sidang akademik baru bagi tahun 2020-2021, dan pastinya kita tahu saat negara berdepan dengan gelombang ketiga pandemik COVID-19, landscape pendidikan pastinya terkesan. Dan berbicara tentang itu, kita tahu pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi di institusi pengajian tinggi diberi pilihan sama ada untuk pulang ke rumah memulakan sidang akademik secara dalam talian ataupun memilih untuk menginap tinggal di kampus bagi memulakan sidang akademik baru. Dan saya kira mereka yang memilih untuk tinggal di kampus ini mempunyai faktor-faktor tertentu, antaranya pencapaian internet yang terhad ketika berada di rumah. Dan berbicara ketika itu, hari ini saya berintas langsung di UiTM Cawangan Pulau Pinang untuk kerana di sini berlangsungnya program Food Bank seperti mana dapat saksikan ketika ini, penyerahan makanan kepada pelajar-pelajar yang memilih untuk tinggal di kampus. Baiklah, tanpa membuang masa, hari ini saya bawakan khas kepada anda tetamu saya, Timbalan Rektor UiTM Cawangan Pulau Pinang, Profesor Mahdia Insinyur Dr. Ahmad Rashidi Razali. Jom kita bersama beliau. Baik, terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama penonton Cerita Pagi. Prof, mungkin Prof boleh perincikan sikit secara ringkas berkaitan dengan program ini, penglibatan bersama siapa dan mungkin berapa sasaran ataupun pelajar yang menerima manfaat. Assalamualaikum, terima kasih. Alhamdulillah, pada hari ini UiTM Cawangan Pulau Pinang, Kampus Matang Pauh dan Kampus Bertam terlibat bersama-sama kerjasama dengan YAPIM, iaitu Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Telah pun bekerjasama bagi memastikan kita mengagihkan makanan kita panggil dia ready to eat RTE sebanyak lebih kurang 250 orang pelajar. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat lihat bahawa pelajar datang tiba daripada yang mereka tinggal di dalam college untuk menerima bantuan ini. Seramai kira-kiranya keterlibatan mereka ini sangat sangat kita alu-alukanlah bagi memastikan agar mereka ini diberi kebajikan bukan setakat dari bentuk penginapan college, mereka juga diberikan bantuan makanan daripada semasa ke semasa. Okey Prof, berkaitan dengan bantuan kebajikan, selain daripada pemberian makanan ini, mungkin Prof boleh kongsikan kepada penonton Cerita Pagi inisiatif-inisiatif lain yang disediakan pihak UiTM kepada pelajar yang memilih untuk menginap di kampus. Okey, alhamdulillah, di bawah pimpinan Rektor UiTM Cawangan Pulau Pinang, Profesor Dr. Samiah Kasolang, UiTM Cawangan Pulau Pinang kini banyak menyediakan alternatif-alternatif ataupun inisiatif membantu pelajar. Pertamanya, kita menyediakan juga bukan setakat pemberian berkolaborasi begini dengan pihak luar, kita juga menyediakan kemudahan seperti bantuan zakat kepada pelajar-pelajar yang kurang mampu. Kita juga menyediakan kemudahan kolej di mana pelajar-pelajar untuk pengetahuan semulalah di waktu COVID ini, pembelajaran berlaku secara dalam talian. Maka kita punya kemudahan kolej, kita telah menyediakannya dalam bentuk dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan online learning, internet access, yang pelajar-pelajar dapat duduk di kolej tanpa perlu keluar dan mencari ke kelas untuk mendapatkan talian untuk melaksanakan kelas masing-masing. Okey Prof, mungkin soalan terakhir, mungkin Prof boleh kongsikan sedikit harapan pihak UiTM. Kita tahu saat negara berdepan dengan gelombang ketiga pandemik COVID-19, mungkin UiTM dan pihak Prof sendiri ada harapan bukan saja daripada program ini tapi secara keseluruhannya. Ya. Alhamdulillah, jika kita lihat di sini, kita juga dapat kita diturut serta oleh Tuan Haji Muhammad Fauzi. Beliau merupakan pengarah YAPIM peringkat negeri Pulau Pinang. Di sini kita dapat lihat bahawa kerjasama antara pihak luar dengan UiTM Cawangan Pulau Pinang ini adalah satu bentuk harapan yang saya rasakan dapat dipanjangkan lagi di masa akan datang, di mana kita mementingkan kebajikan pelajar agar mereka dapat disantuni dalam pelbagai aspek. Kerana kerjasama ini bukan sekadar terhad kepada pemberian makanan tetapi juga dari segi kewangan, motivasi, kaunseling dan sebagainya. Oleh itu, saya berharap agar kerjasama ini di masa hadapan yang dapat dipanjangkan lagi, bukan sekadar dengan pihak luar saja, mungkin lagi organisasi-organisasi yang lebih berkaitan dengan para pelajar. Ya.
Terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama penonton tadi pagi. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Rakan-rakan tugas di Angkasa Puri, seperti yang anda semua sedia maklum, pelajar-pelajar ini kita tahu memilih untuk menginap kerana ada beberapa faktor. Pastinya mereka juga tertekan akibat gelombang pandemik COVID-19. Namun kita tahu orang daik datang bertamu bawa hajat bersama hantaran. Niat baik menuntut ilmu, pasti Tuhan di sepanjang jalan. Saya kira setakat itu dahulu. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri, silakan.